datang dengan semangat di hari pertama dilantik dan di hari terakhir kita akan move on, meninggalkan tempat yang selama 5 tahun menjadi sumber energi, sumber semangat dalam membangun Jawa Barat. Sedih sih ya, tapi itulah kehidupannya. Tidak ada yang bisa di dunia ini kita genggam selamanya, termasuk urusan kekuasaan. Jadi yang utama, terima kasih warga Jawa Barat sudah memberikan restu dan semangatnya kepada kami mengabdi untuk Jawa Barat. Mudah-mudahan 2018-2023 akan diingat sebagai 5 tahun yang luar biasa. Satu nuhun, terima kasih buat Jawa Barat. Pak, momen Pak yang paling diingat di selama di sini Pak? Ya ini kehormatan, jadi selama kehormatan itu hadir di gedung ini, kita harus aman. Makanya dia pulang mengingatkan agar selalu amanah, dijaga kepercayaan rakyat Jawa Barat setiap pulang. Dan ini gedung yang teramat istimewa lah ya, jangan dinodai oleh hal-hal yang tidak amanah. Selama 5 tahun saya jaga. Pak, pesan kepada pejabat gubernur yang akan melihat Pak Wan. Hantu-hantunya udah dibersihkan, jadi aman. Terus rajinlah berolahraga, karena ada fasilitas olahraga. Sisanya udah saya renov sesuai standar arsitek Ridwan Kamil, jadi harusnya menyaman, kecuali punya selera sendiri. Cintai para petugas, pekerja yang kerja secara ikhlas. Mereka adalah keluarga. Di sini Pak, sampai